Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di Campur Channel, yang seperti biasa di Pasar Hewan Gruko. Ya, setiap hari Selasa ini tanggal 30 Agustus 2022. Ya, suasana pekan kedua setelah PMK lumayan semarak. Jadi himbauan dari pemerintah dilanjut dan ditegaskan untuk sahabat ternak dan para juragan supaya lebih teliti dan cermat dalam bertransaksi, sterilkan keadaan serta wabah dari PMK. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita akan coba keliling melihat suasana sekaligus cek harga. Ya, kita masuk di sal bagian barat. Nah, barang, Bang? Kosong. Di Semarang aja. Ya, mantap. Ya, kita coba keliling untuk melihat suasana. Tipe apa tu? Padu belum? Padu kenyangnya? 26. Ya, mantap, ini punya orang tua kita dari Belang Mei, dibeli dengan harga 26 juta. Mantap, ya, Bang Ali yang berjalan ke depan, Pak. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi. Ya, kategori sapi untuk penggemukan. Jadi sekali lagi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi mulai dari bagian kepala, ya, kaki depan, leher, ya, postur badan. Ya, mantap, sekali lagi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi. Kategori sapi untuk penggemukan. Oke, kita lanjut. Ya, sepertinya untuk suasana di tanggal 30 Agustus 2022 ya lumayan semarak untuk keadaan pasar dengan sapi-sapi kategori sapi penggemukan. Pak Din? Ya, kita coba masuk di lapak punya Pak Din. Tiba. Beri. Pak, barang berapa dia? Nyapa di rodi Pak Din? Dua put. Ya, mantap, ini lagi-lagi untuk sapi kategori sapi pengemukannya jenis sin pu simental. Simental, Pak. Ya, ini punya orang tua kita Pak Din dari Belang Mei. Jadi sorotan kamera bisa membantu sahabat ternak untuk melihat dan mencari sapi kategori sapi pengemukan dari jenis sapi simental. Ya, mulai dari bagian belakang dari sapi. Ya, panjang badan dan bagian kepalanya. Ini sepertinya sapi yang sangat ideal, ya, untuk kategori sapi penggemukan. Nah, urun tanya yang paling kan limo simental ini yang natom de. Hana agam yang lewi. Ya, mantap, yang jadi belum kita dapatkan untuk sapi simental betina, ya. Jadi bagi sahabat ternak yang mengikuti di channel kami, ya, mohon bersabar untuk mencari sapi simental betina, ya, karena di tanggal 30 juga lumayan banyak untuk kategori sapi jantan, ya, kategori untuk sapi penggemukan. Pada ini ada barunya, Pak? Ya. Lihat ini yang ini? Ini 18 singa, ini 18 singa. Ya, mantap, ya. Dari juragan yang sama Pak Din. Ya, menyediakan 3 ekor sapi jantan, ya, kategori untuk sapi pengemukan. Yang di depan kita ini dibuka harga 18 juta setengah.
dan yang satunya lagi 19,5. Jadi sahabat ternak bisa melihat bandingan harga yang sudah dibuka oleh juragan, ya, serta kecocokan dari ukuran sapi. Mantap. Ya, sekali lagi kita coba sorot untuk membantu sahabat ternak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman. Yang di depan 18,5 dan yang di belakang 19,5. Dan yang ini 24 juta. Ya, mantap. Jadi bandingan untuk sahabat ternak sudah kita dapatkan beberapa macam dan jenis dari sapi. Pak Adin, ilo nomor HP Ro ni. Nomor HP Ro ni tiga. Nomor HP 0852 2276. Ya, itu nomor HP Pak Adin, ya, bagi yang berminat untuk bertransaksi bisa langsung menghubungi ke nomor HP yang sudah kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu para juragan dalam bertransaksi dan juga untuk para sahabat ternak pencari untuk hewan berupa sapi untuk penggemukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman. Ya, kita masuk ke lapak punya Abang Syahril. Juragan muda. Juragan muda. Padu troyo mai. 25,5. Ya, mantap, ini di lapak punya Abang Syahril dibuka harga untuk sapi simental, kategori sapi penggemukan, ya. Ya, mantap, ya. Jenis sin, ya. 25,5 juta. Ya, jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi. Yang mulai dari bagian kepala, ya, panjang badan. 2 meter. Mantap, yo, ya. Jadi sekali lagi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi. Yang mulai dari belakang. Ya, mantap, ya. Sapi-sapi super kategori sapi penggemukan banyak disesaki untuk tanggal 30 Agustus 2022. Ya, kategori limau Acehnya tu. Padu royum. Ya. 12 singo. Ya, juga dari juragan yang sama juga menyediakan untuk jenis sapi Aceh. Ya, dibuka harga 12,5 juta. Jadi peminat sapi Aceh juga bisa melihat kriteria sapi dan kecocokan dari harga yang sudah dibuka oleh juragan. Ya, mantap, ini sorotan kamera bisa memadu sahabat ternak. Ya, mantap. 0852 62 72 72 12 12. Ada nang sawah? Bang Pren, eh? Ya, mantap, itu nomor HP juragan. Bagi yang berminat untuk bertransaksi bisa langsung menghubungi ke nomor HP yang sudah kita dapatkan. Ya, ini juragan kita. Ya, sering mangkal dan gabung dengan lapak punya Bang Syahril. Ya, mantap. Ya, sapi-sapi simental kategori untuk sapi penggemukan dan sapi siap potong juga banyak disediakan oleh juragan. Ya, makasih, Bang. Ya, mantap, kita masuk ke bagian sapi Aceh. Ya, inang-inangnya. Ya, apa duduk ya hitam ya? 8,5. Indukan, ya? Ya, mantap, untuk kategori sapi Aceh dan bagi yang berminat untuk memiliki sapi Aceh indukan bisa langsung melihat kriteria sapinya. Ya, dibuka harga 8,5 juta yang bulu coklat. Mantap, ya, kategori sapi-sapi murah. Ya, dari juragan kita yang pakai baju berkotak-kotak. Ini juragan besar. Padun ini baru yang yang sampingnya ikut. Limang limang ni lima mandung. Harga tingkat-tingkat ayumnya anju. Ya, mantap, ya. Dari juragan yang sama juga menyediakan 5 ekor sapi betina dari berbagai warna. Ya, mantap, ya. Sapi-sapi super, ya, dari jenis sapi Aceh. Mantap. Yang kita tengah yang
nyugai nangai. Ya, kita masuk di sel bagian selatan arah timur. Ya, juga banyak menyediakan sapi Aceh ya. Sapi jantan, kategori untuk sapi pengemukan. Itu dia suasana di Pasar Hewan Grogol tanggal 30 Agustus 2022. Ya, suasana lumayan semarak ya di pekan kedua setelah PMK. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman dan motivasi bagi sahabat ternak semuanya. Jadi perlu diingatkan untuk sahabat ternak dan para juragan ya, bisa melihat dan teliti dalam menjajakan barang dan membeli barang supaya tidak tertular lagi wabah penyakit mulut dan kuku. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.